Kalau kita nggak mau nyakitin seseorang, jangan kau sakiti. Kita punya hak sama, sejajar, sama tinggi, sama rendah. Tapi bagaimana dulu? Al-Qur'annya dikhayati apa enggak? Kita harus mempelajari bagaimana caranya kita enggak perang agama. Kita hargai yang lama. Siapa yang lama? Hindu dan Buddha. Kalau udah ada Hindu dan Buddha, itu namanya petilasan raja. Sebelum ada agama Islam, itu Hindu Buddha dulu. Sebelum ada Hindu Buddha, itu Nabi Adam dulu. Sebelum kalian bisa baca Quran, siapa dulu? Malaikat dulu. Ya. Sebenarnya kita saudara sama setan itu. Kenapa bisa permusuhan? Karena ya itu, kita lebih sempurna daripada setan. Tahu gak? Setan itu nak nampak hanya hawa panas saja. Kalau kamu tahu, hawa panas tahu. Setan itu hawa panas. Coba kau bakar pakai api. Ini api yang nyata. Bayangkanlah kalau kita dibakar di alam neraka macam ini. Kita ini panas, mas. Ini hanya sekecil. Gimana nanti? Kau bayangkan ini api yang nyata. Di sana juga nyata. Jangan main-main. Mustahil enggak. Ini aja kelihatan nampak. Ini api yang nyata. Gimana kalau kita pulang ke sana? Dibakar, mas. Enggak sembarangan. Saya takut. Kau lihatlah matahari begitu panas itu. Kalau jatuh ke lautan bagaimana kita? Bayangkanlah. Gimana enggak kiamat? Kenapa bisa kiamat? Tergantung dari manusia. Kenapa bisa ada dajjal? Karena dari perbuatan hawa nafsu yang melebihi batas kewajaran. Makanya Allah murka, benci, marah. Kalau pengen tahu, saya tinggal bubar. Kenapa? Kenapa bubar? Yaitu menang sendiri manusia. Hah? Kalau saya nggak mau menang sendiri, silahkan. Saya cuma nahan kalian. Poya-poyalah, silahkan. Saya juga udah bosan tinggal di alam dunia. Saya pengen pulang, udah capek, tahu nggak? Nahan-nahan terus amarah, tahu nggak? Amarah Tuhan, bukan amarahku. Berapa kali tsunami? Coba kalau saya berani taruhan saya tinggal kalau nggak tsunami kota Lampung ini bersih dari. Berani nih, lidah saya dipotong. Jangan main-main kalau saya ngomong. Paling keramat saya, mas. Tapi siksaan yang paling perih itu siksaan orang apa, Om Sutris? Siksaan orang yang paling parah itu durjana. Seorang anak yang mengawini ibunya. Ibaratnya, terus buka uang riba. Ya. Buka pintu. Terus uang satu riba, ya. Mas. Dari mana kita mendapatkan uang itu? Terus uang piutang-piutang. Terus perselingkuhan itu, terus kejahatan saling membunuh, nah itu dosa besar yang tak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Terus dosa syirik, iri dan dengki itu namanya dosa syirik yang tak akan pernah diampuni, macam sengkuni. Jangan main-main, mas. Makanya bacalah kalimat syahadat yang benar agar kau punya perasaan. Gimana om yang benar? Ya misalnya ya latu ya latif, ya kan? Yang maha lembut, Allah menguasai segala raja. Allah menguasai segala raja. Allah menguasai segala raja. Raja yang sebenarnya siapa? Raja yang sebenarnya siapa? Kalau bukan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Raja yang sebenarnya siapa? Nyampe enggak kamu ke sana? Ada yang mendengarkan? Di mana? Ada kiai haji macam ini? Gak ada. Saya hanya pura-pura goblok aja, mas. Males. Ya? Yang sok suci bagaimana? Hanya berjubah aja, kain putih. Tapi hatinya busuk. Buat apa? Gak ada arti. Allah juga benci. Baca pinter, tapi hatinya busuk. Gak ada arti. Lebih baik gak bisa baca, tapi hatinya polos, bersih. Itu yang Allah cari. Jangan main-main, mas. Lebih baik kita gak bisa baca Quran sekalipun. Satu kata bismillah, nyampe. Karena polos lugu, daripada yang tahu. Tapi untuk perdebatan. Tapi untuk menang-menangan. Allah benci itu, murka. Aku bisa baca Quran, aku bisa ini. Itu kesombongan namanya. Takabur. Itu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik orang gak bisa baca sekalipun, tapi dia modal bismillah. Bisa diterima. Itulah perbuatan syaitan yang mengadu domba kita. Untuk apa? Perpecahan kalau kamu ingin tahu. Semuanya sama rata. Mau yang pintar mau bodoh. Semuanya terjadi karena Allah. Itu aja.
Saya mah orangnya gitu, blak-blakan fair, biar kamu tahu. PKI itu selalu ngaku pintar, kenapa? Itulah kesombongan iblis. Mentang-mentang bisa baca 30 juz di lagu, dia bangga, itu gak boleh. Seolah-olah dia paling pintar, itu gak boleh. Manusia itu tidak ada luput dan apa namanya, manusia itu gak ada yang pintar. Bodoh semua. Yang paling pintar hanyalah Allah, gitu aja. Yang paling sempurna hanyalah Allah, gitu aja udah. Kita belum ada apa-apanya, cuma sebutiran debu, apa yang dibanggakan. Gak ada saya dalam hidup saya banggakan, lillahi ta'ala aja. Mau lu terima, gak terima itu terserah. Namanya, jadi manusia itu jangan kau nilai buruknya. Nilailah kebaikannya, kesabarannya, tingkatannya. PKI mana tahu dia. Yang selalu menang sendiri, seolah-olah dia pintar, padahal itu dibenci sama Allah. Murka, takabur. Kalau mau belajar dosa, ngomong salah aja dosa. Ngomong bukan murim aja dosa. Dosa itu banyak, dosa kecil, dosa besar. Maling aja dosa, Mas. Kalau saya mah bebas mengambil apa, emang hak saya. Dari kecil A sampai Z, emang udah warisan. Ya, suratan takdir menyatakan, ambillah kau, yang penting kau jangan nyakitin aku.